Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sebetulnya untuk bidang-bidang usaha yang memang kita tidak memiliki teknologi atau skala investasinya besar sekali, memang sulit kalau tanpa dilibatkan ke asing lah. Tapi kali ini sudah sangat kebablasan. Karena bidang-bidang yang diberikan 100% kepada asing itu, bidang-bidang yang sebetulnya usaha rakyat, usaha kecil dan menengah. Misalnya warung warnet, yang benar aja, masa warnet aja. Itu kan usaha rakyat kecil kita, masa itu mau dikasih sama asing. Kemudian jasa untuk hama, supaya hapuskan hama, pest control. Itu juga orang kita bisa kok, mau dikasih sama asing. Termasuk untuk cetak kain, bahkan galeri seni. Iya kan? Masa kita biarkan galeri seni dikuasai oleh asing? Ya, akupunktur. Ampun deh, yang kagak-kagak gitu loh. Nah, nanti yang masuk itu justru pengusaha-pengusaha kecil juga dari negara yang banyak penduduknya, ya kan? Akhirnya ambil alih bidang usaha yang orang Indonesia udah bisa. Saya nggak jelas maksudnya kebijakan ini apa. Katanya prorakyat, katanya Trisakti, katanya Nawacita, tapi malah usaha rakyat semuanya mau dikasih sama asing. Jadi kami minta kepada Presiden Jokowi, tolong dibatalkan kebijakan ini. Karena tidak ada alasan yang cukup kuat. Seperti saya katakan, kalau asingnya punya teknologi yang canggih, memang modalnya besar, ya tentu kita harus partner dengan asing. Tapi kalau untuk bidang akupunktur lah, warung telepon, ya kan, cetak motif di baju, itu kan orang Indonesia udah bisa semua. Jadi kami mohon, jangan hanya pidato Trisakti, jangan hanya pidato Nawacita, tapi kebijakan ekonominya ini sangat pro asing, ya. Dan ini akan mematikan kesempatan kepada rakyat kita, gitu. Ariza, katakan bahwa era Jokowi, UKM bukan lagi milik wong cilik. Asing diizinkan kuasai 100% saham. Akhir pekan lalu, Presiden Jokowi meluncurkan paket kebijakan ekonomi ke-16. Isinya pun cukup bikin kaget karena pemerintah merelaksasi sejumlah sektor dari daftar negatif investasi atau DNI. Lalu apa yang bikin kaget? Sebanyak 54 bidang usaha dicopot dari DNI. Di mana ke-54 sektor usaha itu notabene kelas usaha kecil dan menengah atau UKM, dibuka untuk masuknya investor asing. Tak tanggung-tanggung, asing diperbolehkan menguasai saham UKM hingga 100%. Kalau sudah begitu, jangan harap pelaku usaha pribumi bisa mandiri di negeri sendiri. Pemerintah beralasan sektor bisnis yang mendapat relaksasi itu untuk meningkatkan investasi. Tentunya dengan pelepasan DNI diharapkan bisa meningkatkan nilai investasi. Kata staf khusus Menko Perekonomian Edi Putra Irawadi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat 16 November. Sekadar catatan saja, DNI merupakan daftar yang disusun oleh pemerintah untuk melindungi pengusaha domestik, supaya tidak berhadapan langsung dengan pengusaha asing. Jadi apabila sebuah usaha masuk dalam bidang DNI, berarti pemerintah membatasi kepemilikan asing dalam bidang usaha tersebut. Dengan paket baru ini, total bidang usaha yang direlaksasi mencapai 303 unit dan sebanyak 87 bidang usaha yang buka lebar-lebar untuk berkuasanya kekuatan asing. Para analis dan ekonom terkejut atas keputusan Presiden Jokowi membolehkan kebijakan bagi modal asing untuk masuk ke UKM dan menguasai sektor yang seharusnya untuk rakyat itu. Modal asing oleh Jokowi dibebaskan 100% untuk menguasai UKM yang sangat merugikan bangsa Indonesia.
Ini namanya bukan membangun Indonesia, tetapi membangun di Indonesia. Sebab sama sekali tidak ada roh Trisakti dan nawacitanya yang konon katanya peduli wong cilik. Mas Jokowi, kok ini saya sudah kayak putus asa. Sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat, UKM dibebaskan 100% untuk asing seperti warung internet, renda, pengupasan umbi-umbian, jasa survei, akupuntur, konten internet, dan lain-lain. Terus rakyat mau jadi kuli saja. Ampunlah, kata mantan Menko Perekonomian Dr. Rizal Ramli. Dilansir dari Konfrontasi, pengamat ekonom Insinyur Yusuf AR, aktivis senior 66 dan alumni Jepang, menyebut paket kebijakan ekonomi 16 adalah potret dari ekonomi salah urus yang merugikan rakyat. Itu adalah kebijakan yang sangat berbahaya karena membunuh kesempatan bisnis bagi pengusaha domestik dan dalam jangka menengah akan melemahkan nilai tukar rupiah terhadap US dollar. Pemerintah tidak belajar dari kesalahannya mengapa nilai tukar rupiah melemah terhadap US dollar. Secara struktural diakibatkan oleh relaksasi DNI. Karena itu, paket kebijakan ekonomi 16 adalah potret dari ekonomi yang salah urus, tegas Yusuf AR. Jokowi nampaknya sudah putus asa dalam mengatasi lesunya ekonomi. Bagaimana tidak? Sektor-sektor yang seharusnya untuk rakyat, yakni UKM, oleh Jokowi malah dibebaskan 100% untuk asing. Bisa dibayangkan, warung internet, renda, pengupasan umbi-umbian, jasa survei, akupuntur, konten internet bakal dikuasai oleh asing. Dan posisi UKM bakal terpukul dan makin tersudut. Selanjutnya, semaput. Apa rakyat mau jadi kuli saja di negeri sendiri? Tentu saja, masyarakat tidak akan mau. Suka atau tidak, Jokowi perlu mengevaluasi kalau perlu cabut saja paket ekonomi tersebut. Karena nasib wong cilik yang menggantungkan hidup di sektor UKM bakal runyam. Di mata rakyat, kebijakan Jokowi itu merupakan kampanye yang buruk sekali. Apa yang terjadi? Rakyat pun bisa menerka sendiri. Berikut ini adalah daftar 54 bidang usaha yang modal atau sahamnya bisa 100% dimiliki oleh asing.
We'll be right back.